sidang khas hari ini mendengar permohonan dan rayuan daripada Kementerian Belia dan Sukan berkenaan dengan aktiviti sukan di gimnasium, padang bola sepak komersial dan pusat futsal di kawasan PKPB. Memandangkan aktiviti gimnasium dilaksanakan secara individu dengan penjarakan fizikal sewaktu melakukan aktiviti gym tersebut. Tak, dia bukan berapa-rapat. Dia ada jarak kerana tempat exercise itu dilakukan secara bersendirian. Jadi setelah melihat perkara tersebut, maka sidang khas hari ini bersetuju untuk membenarkan gimnasium beroperasi seperti biasa walaupun terpaksa mematuhi SOP yang ketat seperti yang telah pun dikeluarkan sewaktu PKPB awal. Manakala bagi aktiviti di padang bola sepak komersial dan pusat futsal, pihak mesyuarat MKN pagi tadi membenarkan walau bagaimanapun ianya hanya untuk tujuan latihan sahaja dan tertakluk kepada 10 orang peserta pada satu-satu masa. Jadi untuk latihan, bukan untuk pertandingan, perlawanan dan sebagainya. Hanya untuk digunakan sebagai tempat latihan. Benaran ini akan berkuat kuasa mulai hari Isnin 19 Oktober dan SOP yang lebih detail. SOP selanjutnya yang lebih detail akan dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan.